Beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi, dan saya teladani. Dan saya berpolitik ini juga beliau yang mengajak. Jadi setiap ada pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan setelah mendengarkan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, juga berkoordinasi, sempat saya mendapatkan wejangan dari pimpinan di pemerintahan, itu saya konsultasikan dengan Bapak Prabowo, dan beliau tentunya memberikan tanggapan untuk teman-teman bersabar. Nah, ini kan etika berpolitiknya berada pertama menghadap pimpinan, ada pimpinan saya di partai, dan